dalam kepres baru ini ada nama Kabareskrim masuk di sini. Karena kalau ada masalah pidana akan segera ditangani. Apa misalnya masalah pidana? Tanah sudah diserahkan kepada negara secara sah, tiba-tiba dijual dengan dokumen palsu dan sebagainya, atau dengan cara apa diduduki, itu nanti pidana. Negara akan turun tangan, ada Bareskrim, ada Jamdatun, Kejaksaan Agung, dan sebagainya. Sehingga saya ingin semuanya bekerja sama untuk mengembalikan hutangnya ini kepada negara, karena negara sekarang membutuhkan untuk dikembalikan kepada rakyat. Digunakan untuk kepentingan rakyat, itu tugas negara. Jangan main-main, rakyat sekarang sedang susah, berkali-kali saya katakan. Kalau Anda hanya main-main, ya kan okay, saya mau bayar, lalu tidak pernah muncul lagi, nanti akan ada langkah-langkah berikutnya. Dan saya sudah dibekali dengan dua kepres ini.